Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bicara soal usulan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni membuat presidential club. Menurut Gibran, usulan itu hal bagus. Gibran menilai saran dan nasihat dari presiden terdahulu dalam presidential club bisa menjadi masukan yang bagus untuk pemerintahan ke depan. Menurut Gibran, tujuan presiden klub untuk menyatukan para mantan pemimpin bangsa demi keberlanjutan pembangunan. Presidential club ya, saya kira bagus ya untuk apa menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh, saya kira bagus sekali. Agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Sementara itu, Saudara, PDI Perjuangan dan Partai Hanura sepakat tak menyetujui konsep presidensial klub atau klub presiden yang diusulkan Prabowo Subianto. PDIP menilai hal tersebut tak mendesak, sementara Hanura menilai wacana tersebut hanya gimmick. Usai menghadiri acara Halal Bihalal Barikade 98 di Cikini, Jakarta Pusat, Sekjen PDI Perjuangan dan Sekjen Hanura buka suara mengenai wacana klub presiden atau presidential club yang akan dibentuk Prabowo Subianto. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut presidential club tidak tepat dijadikan ajang konsolidasi antara Megawati dan Joko Widodo karena sebagai ketua umum partai, aspirasi dan keputusan Megawati sudah tersalurkan lewat partai dan suara fraksi di DPR. Sementara Sekjen Partai Hanura, Beni Ramdhani, menyebut wacana besutan Prabowo hanya gimmick semata. Beni juga khawatir dibentuknya presidensial club akan mengakibatkan perebutan kekuasaan. Kita fokus saja bahwa presiden menerima mandat yang sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara dan juga untuk membangun masa depan. Itu yang menjadi prioritas. Klub yang terpenting adalah klub dengan rakyat. Ya, tidak ada pelembagaan terkait dengan hal tersebut. Ya, kelembagaan kita adalah kelembagaan ada kepresidenan, lembaga eksekutif, ada eksekutif, dan kemudian kekuasaan peradilan. Tetapi di atas segalanya adalah kekuasaan rakyat itu. Itu lucu-lucuan aja pasti itulah. Ya. Tapi kalau yang dilihat soal dari Hanura soal presidensial club ini sebenarnya arahnya kemana? Apakah ya, tadi Hanura menilai ini lucu-lucuan, ini gimmick, ya ini untuk mempertontonkan ya muslihat ke publik seolah-olah mantan-mantan presiden ini bisa bersatu mendukung pemerintahan terpilih ya, yang sebetulnya nggak akan ada hasil apa-apalah. Mereka adalah kelompok yang pasti hanya akan ribut ya, cakar-cakaran urusan kekuasaan. Masih